hati-hati ya, kasih semua. Angkat tangan dulu gini, Dek. Gini dulu gini tangannya. Selamat pagi semua. Tujuan pembangunan jembatan Wayan adalah membantu sesama masyarakat sekitarnya dalam rangka melaksanakan aktivitas, terutama dalam menghubungkan dua wilayah atau dua kampung. Yang kalau di sini adalah menghubungkan malah dua kecamatan, Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede. Jadi melalui itu kita melaksanakan pembangunan jembatan Wayan ini melalui program bakti, karya bakti yang kita laksanakan. Di mana kita bekerjasama antara Korem 01 Surakencana, Kodim 0621 dan pemerintahan Kabupaten Bogor. Dalam rangka buka akses tersebut. Berdasarkan bahwa ada dua buah jembatan rawanya yang kita bangun tersebar di 20 desa dan 17 kecamatan. Ini yang dari yang terpendek mungkin sekitar 40 meter sampai yang terpanjang ada 165 meter. Di Kecamatan Raja Bungur, Jembatan Cibungur, itu 160 meter. Yang kita berharap bisa memberikan manfaat, karena manfaatnya adalah sebagai sarana tercepat dan termudah bagi masyarakat menghubungkan dua wilayah, daripada mereka mungkin harus memutar jauh sekali. Kemudian kedua, bisa memutar roda perekonomian lebih baik dan lebih bagus, dan apa juga mempercepat pembangunan. Kemudian yang ketiga, bisa mempermudah anak-anak kita yang melaksanakan sekolah di dua kecamatan tadi bisa saling menghubungkan dua kecamatan tadi.